dengan permata. Kini diumumkan ketibaan Al-Fadhil Ustaz Zuzhan bin Halim, Tuan Muhammad Sazali bin Kasim, Tuan Ishaq bin Sinin serta Al-Fadhil Ustaz Nur Muhammad bin Abdul Rahman untuk masuk ke ruangan pernikahan. Falyatafaddal mashkura. Langkah masuk pengantin lelaki kita pada pagi ini, Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali, sambil ditemani bonda tercinta, Puan Huzaimah binti Hashim, ke laman pernikahan. Dipersilakan. Seterusnya, persilakan pengapit dari pihak pengantin lelaki dan perempuan untuk membawa masuk dan dulang hantaran. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, terimalah kehadiran pengantin perempuan Widadul Wahida binti Mahmud diiringi bondanya yang tercinta Puan Sarah binti Rawi.
kelaman pernikahan. Dipersilakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Lillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirih bermadah pinang dibelah, adat diturut tersusun rapi. Merisik sudah, bertunang pun sudah, tiba kini majlis dinanti. Yang jauh diundang dengan surat, yang dekat diundang dengan tepak. Kini yang diundang sudah tiba, yang dipesan sudah datang, yang dipanggil sudah disahut, yang duduk sudah bertemu lutut, yang berdiri sudah bertemu bahu. Yang berbahagia, ahli keluarga kedua belah pihak, saudara mara, para asatizah, sahabat handai, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat menyatukan kita semua di pagi yang penuh barakah ini. Sabtu 5 Jun 2021 bersamaan 24 Syawal 1442 Hijrah yang bakal menyaksikan majlis ijab kabul antara dua jiwa pasangan ini, Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali dan Widadul Wahida binti Mahmud. Dan saya, Nur Madni binti Abdul Rahman Ishaq, bersama dengan rakan saya, Rabi'atul Adawiyah binti Sazali, selaku pengemudi majlis pada pagi ini, mewakili kedua belah pihak mengalu-alukan kehadiran tetamu sekalian. Bagi memberkati majlis ijab kabul pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Zafrullah untuk mengalunkan ayat suci Al-Quranul Karim Surah Ar-Rahman bermula dari ayat 1 hingga 30. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميدان ألا تطغوا في الميدان وأقيموا الوزن بالميدان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ribuan terima kasih majlis ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zafrullah atas alunan bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Semoga majlis ijab kabul antara kedua mempelai ini dirahmati dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, majlis kini serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Nuzhan bin Abdul Halim selaku naib kadi untuk mengendalikan upacara seterusnya. Falyatafaddal mashkura. Di dalam bersirih ada niat yang tulus lagi bersih. Di sebalik seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Pada secolit kapur terdapat harapan yang jujur di dalam tembakau nan secawan nak menyambung tali persaudaraan. Yang saya hormati mempelai kita, saudara saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali dan Al-Fadilah Ustazah Widadul Wahidah binti Mahmud serta ahli keluarga mereka, sanak saudara, sahabat dan taulannya sekalian. Yang juga kami kasihi Al-Fadil Mukarram Ustaz Nur Muhammad mata'anallah bituli hayatihi, moga Allah senantiasa memanjangkan usianya dengan kesihatan dan afiah, memanfaatkan kita semua umat. Yang juga saya hormati lagi saya kasihi keluarga buat pihak saudara Muhammad Syahmi, iaitu Tuan Muhammad Sazali bin Kasim dan juga Puan Huzaimah binti Hashim. Juga tidak lupa Puan Sarah binti Rabu. Muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang berbahagia ini saya diamanahkan bersama sekaligus bukan hanya untuk menjadi naib qadi ya, tetapi untuk mewakili kerana pihak lelaki ini adalah saudara saya sendirilah sekaliguslah tuan-tuan ya. Mewakili sebagai wakil keluarga untuk kita mulakan sebelum ijab kabul dan juga khutbah ini sepatah dua apa yang telah kita sepakati seketika dahulu. Alhamdulillah majlis pertunangan seketika dahulu kita telah bersama-sama sebulat suara menyatakan tarikh serta antara mas kahwin yang telah ditetapkan. Maka pada pagi yang berbahagia ini
kami mewakili keluarga Tuan Muhammad Sazali dengan rendah hati menyampaikan apa yang telah kami janjikan seketika dahulu. Moga-moga bertepatan ya, janji-janji orang yang beriman ini insya-Allah mendapat keberkatan dalam perjanjiannya, iaitu hantaran sebanyak $12,000 dan mas kahwin seutas gelang. Dan moga-moga kami mohon perkenan dan juga mohon doa daripada keluarga Ustazah Widadul Wahidah untuk menerima seikhlas hati. Dipersilakan kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Nur. Alhamdulillah, saya selaku wakil daripada pihak perempuan mengucapkan ribuan terima kasih. Apa yang telah dijanjikan pun telah ditunaikan. Semoga diberkati sama diberkati Allah di majlis yang penuh barakah dengan selawat dan iringan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat mereka, mempelainya sampai ke anak cucu dan sampai ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Saya selaku penerima, nerimalah apa yang sudah dijanjikan. Sudah ada pun hantaran sudah siap. Cuma gelang sudah pun ada. Cincin tak ada cincin. Masya-Allah, cincin ada. Alhamdulillah. Puas, gedat, okey semua. Janji confirm. Tak ada tipu-tipu eh. Don't play-play eh. Alhamdulillah, syukur. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkati kita bersama dan mudah-mudahan Allah lanjutkan segala niat dan kabul kita yang baik. Ala kulli hal, daripada saya walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nur Muhammad selaku wakil daripada Ustazah Widadul Wahidah atas penerimaan dan juga kata-katanya dan doa-doanya. Terima kasih, jazakumullah khair. Maka marilah sama-sama sekarang ini kita mulakan upacara majlis pernikahan dengan khutbah nikah sebagai satu keberkatan dan sunnah dalam majlis pernikahan ini. Saya mohon izin daripada Al-Fadhil Ustaz melakukan tugas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, di dalam khutbah kita semua orang yang beriman diingatkan agar memelihara sesuatu yang sangat bernilai dan berharga dalam kehidupan kita ini, takwa kita kepada Allah. Dan berbekal takwa inilah sahaja kita berharap kejayaan dunia dan akhirat. Berangkatlah kita menjadi suami, isteri, ayah, ibu dan anak-anak berbekalkan takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kehebatan, kebesaran, keagungan Allah adalah dia jadikan di kalangan kamu pasangan-pasangan hidup supaya kamu mendapat ketenangan, dan dijadikan di antara kamu juga perasaan-perasaan kasih, cinta, rindu, sayang. Sesungguhnya yang demikian ini semua merupakan tanda kebesaran, kehebatan Allah bagi orang yang berfikir. Saudaraku Muhammad Syahmi, perasaan kasih sayang ada tak ni? Ada ya? Rindu semua, cinta ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, perasaan yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, pengalaman yang dilalui bersama, kekurangan yang kita saling lengkap-melengkapi, semuanya membawa kita melihat akhirnya hebatnya Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan an-nikah sunnati, nikah adalah sunnahku, cara hidupku, ajaranku. Maka sama-sama antara niat yang boleh kita pasangkan, kata Al-Imam Nawawi, barang siapa yang berniat untuk memasuki dalam alam rumah tangga dengan niat-niat yang baik, jadilah pernikahannya itu satu ibadah ya, keberkatan atas keberkatan, ditambah nilai ibadah di sisi Allah. Antara niat kita berumah tangga tentunya kerana ingin kita menjunjung sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bernikah. Ini juga
peluang bukan hanya menjadi suami isteri menjunjung amanah, tapi menjadi ayah dan ibu dalam hidup. Kita niatkan moga-moga apabila berkesempatan menjadi ayah ibu, kita akan terus berbakti menghargai perjuangan ibu bapa, guru-guru semua yang telah mendidik, mengasuh, membesarkan kita. Maka kita bernikah kerana ingin kita terus berbakti pada ibu bapa, merasakan yang lebih. Begitu juga kita niat apabila mendapat zuriat dan anak-anak, ingin mengajar mereka mengenal Allah, mencintai Nabi-Nya, menjadi orang yang berguna. Moga-moga dengan niat sedemikian ditambah nilai ibadah pernikahan di sisi Allah. Amin. Tanggungjawab seorang suami secara ringkas, memberi nafkah zahir batin berupa makan, pakai, tempat tinggal, perlindungan, kasih sayang, kemesraan, belayan, ya, seperti mana ahli keluarganya telah mendidik, mengasuh, membesarkan anaknya dengan penuh iman, perhatian, kasih sayang. Maka teruskanlah amanah ini dengan baik, dan kami doakan diangkat darjatnya di sisi Allah, ditambah keimanan, dibuka pengertian hidup, diberi kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pesanan kepada Al-Fadilah Ustazah Widadul Wahidah, sebaik-baik perhiasan dalam kehidupan ini sebagai seorang wanita tentulah adalah perhiasan kepribadian as-salihah. Dan mana ciri-cirinya? Tentulah dia taat kepada Allah dengan mengabdikan diri kepada Allah, memberikan segala hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan dipatuhi. Dan juga taatlah pada suami, yang mana harta bendanya kita pelihara, maruah diri dan keluarganya kita jaga, menyokongnya dalam kepimpinan rumah tangga bersama. Mana-mana isteri yang taat pada Allah dan suami as-salihah ini diberi keberkatan hidupnya di dunia, perjuangannya diakhiri kemanisan esok di akhirat. Allah bukakan pintu syurga orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang sembahyang malam. Masuklah ke pintu syurga mana yang kita inginkan kerana kita adalah isteri yang taat pada Allah dan suami. Amin ya rabbal alamin. Akhir sekali juga, silaturahmi antara ahli keluarga yang beriman, saling kita pelihara, menghormati satu sama yang lain, merendah diri, mendoakan, berkasih sayang. Moga-moga menambah keberkatan dalam rezeki, jodoh, zuriat dan usia. Sekian sahaja khutbah nikah, moga-moga bermanfaat. Dan kita akan menyaksikan pernikahan ini sebentar lagi. Kita doakan moga pernikahan ini menjadi sebab kejayaan, kebahagiaan hidup mempelai ibu bapa, ahli keluarganya, dunia dan akhirat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah, sempurna khutbah ini. Sekian, sebelum kita mulakan, saya minta Tuan Sazali dan Tuan Ishak selaku saksi-saksi mengiringi saya sejenak, ya, menyaksikan sekali lagi persetujuan Ustazah tanda tangannya sebelum kita teruskan pernikahan ini. Persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, para saksi telah sama-sama, ya, menyaksikan
persetujuan daripada Ustazah Widad ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang pantas tadi sebenarnya dia sign, Masya Allah. Tapi memang semua orang sign pantas, tak ada orang slow motion lah. That's a normal pace. Sekarang ni, boleh kita teruskan hijab kabul ini? Kita testing dulu Dia dah lama training. Malam pun boleh mengigau, jawab pun boleh mengigau ni. Cuma kita nak pastikan sama-sama lafaznya dan kita mengesahkan Insya Allah. Ayuh sama-sama kita bertaubat dan beristighfar dan kita perbaharui keimanan dengan syahadah. Moga-moga rukun syarat penyaksian kita semua ya diterima akad sempurna di sisi Allah di kalangan hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh sama-sama kita menjadi saksi pada ijab kabul ini ya. Mohon izinnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Saudaraku Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali, aku nikahkan dikau dan kahwinkan dikau dengan Widadul Wahida binti Mahmud yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya seutas gelang tunai. Saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali terima nikah Widadul Wahida binti Mahmud dengan mas kahwinnya seutas gelang tunai. Alhamdulillah sah ijab kabul ini dan bergelarlah Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali dan Widadul Wahida binti Mahmud sebagai suami dan isteri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita mendoakan mereka dan kita mengaminkan doa yang akan dipanjatkan sendiri insya-Allah oleh mempelai kita, moga-moga kabul di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan al-fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dina dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashin wa amalana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlishin wa dhunubana ya Allah dhunuba mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa qina jannata ma'al anbiya'i mursalin wa salam. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi fili wali walidayya wal man dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidi zalimina ila tabara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li shani kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa harami wa azabi kabar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyaha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yashau wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbini lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Rabbini lima anzalta ilayya min khairin fakirun.
Rabbi ini lima anzata ilaya min khairin fakirun. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, ampunilah kami daripada segala kesilapan kami, dan redalah kepada kami. Ya Allah, redakanlah pernikahan kami, dan jadikan ia penyebab kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Ya Allah, dengan pernikahan ini kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah yang akan menjadi asbab kedatangan kebangkitan agama kami, bangsa kami dan negara kami. Atau jika mereka berpergian dahulu sebelum kami, mereka akan menjadi syafaat bagi kami. Dengan pernikahan ini juga, ya Allah, kami harap dapat menjauhkan kami dari bisikan syaitan dan waswas, dan juga menjaga diri dari kami daripada perbuatan keji. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk membuat segalanya hanya untuk keridaan-Mu. Ya Allah, lindungilah kami dan tunjukkanlah kami jalan seperti pernikahan orang-orang yang Kau ridahi, yaitu orang yang soleh dan para ulama. Berikanlah kami kejayaan seperti yang Kau telah berikan kepada mereka, dan bantulah kami seperti Engkau membantu mereka. Dengan rahmat dan kemurahan-Mu, berilah kami segala kebaikan dan afiah. Ya Allah, dalam hari kebahagiaan kami ini, kami tidak lupa juga saudara-saudara kami yang sedang kesusahan. Senangkan segala urusan mereka, ya Allah. Berilah kemenangan kepada seluruh saudara Islam kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah agama kami dan jadikanlah ia kuat seperti permulaannya. Ya Allah, ampunilah kami atas segala kelalaian dan kelemahan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim. Farijal al-Muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, marilah sama-sama juga kita mohon Al-Fadhil Ustaz Nur untuk memberkahi juga dengan sedikit doa untuk mereka juga. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa ikhtim bis salihati a'malana wa 'ajalana ya karim. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sempurna ijab kabul dan amal soleh ini. Terima kasih atas penyaksian tuan-tuan dan tahniah buat pihak keluarga semua. Muhammad Syahmi, siapakah Ustazah Widadul Wahidah bergelar kepada anda sekarang ini? Isteri saya. Isterinya, Masya Allah. Malu-malu eh? Sampai senyum eh? Masya Allah. Okay. Kita dengarkanlah bacaan ta'liq, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali meninggalkan isteri saya Widadul Wahidah binti Mahmud selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut sedangkan dia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya, kemudian mengadu isteri saya kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduan isteri saya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Tuan Sazali, tahniah kepada oleh menantu atas penyaksian pada pernikahan anaknya. Dua buku surat juga. Terusnya.
persiapan pada pernikahan saya. Jadi, dia muka surat juga. Kemudian, kita sudah berjumpa. Baik. Tuan dan puan-puan, selesai sudah majlis upacara ijab kabul ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan saya serahkan kepada Muhammad Syahmi bin Muhammad Sazali dan Ustazah Widadul Wahidah sijil pernikahan anda ini dengan ucapan selamat menjunjung amanah dan meraikan anugerah cinta yang diberi dalam kehidupan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير الحمد لله شكر كحضر الله akhirnya dengan izin Allah Muhammad Syahmi dan Widadul Wahidah selamat diijab kabulkan. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kebesaran dan keagunganmu dan dengan berkat mukjizat Rasulmu Sayyidul Mursalin dan berkat para aulia dan salihin, satukanlah jua hati kedua mempelai ini seperti mana engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, dan seperti engkau satukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Ya Allah, kau kekalkanlah jodoh mereka ini hingga ke jannah dan mudahkanlah urusan mereka dengan berkat ikatan suci ini. Kurniakanlah zuriat yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tua dan menjadi insan yang taat kepada Sang Penciptanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan jutaan nuzhan para saksi dan juga wakil yang budiman. Hadirin yang dimuliakan, kini pasangan pengantin akan beredar ke dewan salat untuk menunaikan salat sunat nikah. Kami ingin mengingatkan kepada semua hadirin agar sentiasa kekal di tempat duduk masing-masing dan pastikan untuk memakai pelitup muka sepanjang masa. Kerjasama hadirin hadirin sekalian amat kami hargai.
Second part bila after nikah? Tak, tak ingat. I just put here first lah. Sini boleh eh? Can I?
bila nak ambil gambar dengan Rasulullah kan? Kau kan belum start lagi kan? Kita dulu ambil kes. Kes apa? Okay, we come in. I think we will cut after the kes. Ya. Kita dah betik kan? Salam-salam. Salam-salam. Tapi dia tengok video dulu. Dia salam-salam ke? Salam dulu dan tengok video. Tengok which one? Dia salam-salam baru tengok video ke? Tengok video dulu. Salam-salam. Oh, tu ada rasa. Maybe don't masuk dulu. Don't masuk dulu. I think it should be watch the video. Okay, so dia salam-salam. Should be there. Should be there. Berbalut kertas merah kuning, sila-sila pengantin baru, dua sejoli jalan berganding, sudah bersarang burung tempah rendah, dahulu seorang, sekarang berdua, ikatan janji tertunai sudah. Selamat datang kembali kedua mempelai, sama cantik, sama padan, kini
Majlis diteruskan dengan upacara pertukaran cincin dan pemberian mas kahwin. Untuk makluman hadirin yang sedang menonton pernikahan di antara Syahmi dan Widadul Wahida, duka citanya kami ingin memberitahu bahawa siaran langsung akan berakhir tidak lama lagi. Dan juga kami memohon kerjasama hadirin sekalian agar tetap di tempat masing-masing kerana akan ada pantauan yang dilakukan pada bila-bila masa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua keluarga-keluarga dekat mana-manalah, Malaysia, Indonesia, Thailand atau sampai ke Gambia sekali, minta maaf kita tak dapat menjemput kamu semua. Terima kasih join kita kat live stream ni. Sentiasa doakan kami. Dan minta maaf lagi lah kita tak dapat jemput semua. Terima kasih banyak-banyak pasal sudi untuk tengok live stream ni. Terima kasih.